Saya ingin mengajak puan-puan untuk kita manfaatkan Perhimpunan Agung ini sebagai wadah perbahasan tentang hendaknya rakyat, mahunya mereka, apa yang kekurangan. Kita kumpul kekuatan, jadikan ledakan. Kita perbaik kelemahan, jadi keampuhan. Puan-puan Sidang Perwakilan, sepenggal kita bersama bersaksi ikrar percaya, wanita UMNO terus membenting parti. Laksana Panglima di medan perang, walau beribu tentera di belakang, andai tunjang lemah belulang, pasti pasukan akan kecundang. Andai Panglima gagah berani, arif menelah sifir musuh, tangkas mencatur langkah dan tikah, pasti maranya tak akan patah. Begitulah Presiden parti kita, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Jiwanya kental, membelah ombak cabaran, tidak goyah dilanda taufan fitnah yang tidak berkesudahan. Dengarlah Yang Amat Berhormat Dato' Seri Presiden, setia wanita kita tidak bertepi. Ya. Percayalah wahai Presiden, wanita tidak ternafi. Sokongan wanita kepadamu tidak akan terhenti. Teruskan memimpin kami, kibarkan panji aspirasi, pandulah transformasi yang telah dijanji. Kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, naib presiden yang menjalankan tugas-tugas timbalan presiden, insya-Allah timbalan presiden, di mana amanat beliau semalam membakar semangat kita pejuang-pejuang, ya. Kepada Yang Berhormat Dato' Seri Syamuddin Tun Hussein, naib presiden UMNO, serta saf kepimpinan UMNO, tekad wanita terus teguh menyokong, memastikan barisan yang diluruskan lebih kurang 70 tahun lamanya terus tenang padu, memecah lontaran-lontaran hasutan yang mencemburui ikatan kekuatan kita dalam parti. Saya juga ingin memetik kenyataan Dato' Seri Syam yang menekankan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden pada pemilihan parti akan datang tiada ditandingi, demi perpaduan dan muafakat serta kestabilan parti. Wanita sokong pendirian dan cadangan Yang Berhormat Dato' Seri Syamuddin yang penuh hikmah, bijaksana serta seperti presiden berjiwa besar. Kepada kepimpinan parti, wanita mohon teruslah menyokong pergerakan kami dalam menjayakan apa jua perancangan dan gerak kerja yang dijalankan agar manfaatnya terus diterima rakyat dan negara. Saya ada satu pantun khusus untuk ahli wakil MT. Terima kasih daun keladi, jasa mutuan lekat di hati. Nanti belum habis lagi, 30% janji jangan hanya di jari. Ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden, bila mana bergemuruh Dewan Merdeka tahun lalu dengan standing ovation untuk kita semua. Sesungguhnya tulang belakang parti ini rasa amat dihargai dan dihormati. Semangat membara itu kami bawa untuk semua jalinan rakyat di seluruh pelosok negara. Pada April tahun ini pula, puan-puan diiktiraf lagi diberi amanah menerajui pasukan yang lebih besar untuk pilihan raya umum ke-14 nanti. Jalinan Rakyat Plus atau JR Plus adalah regimen jentera bersepadu pilihan raya yang diretikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden parti yang kita kasihi. Ini membawa petanda bahawa
banyaknya kita bukan umpama buih di lautan, puan-puan. Sebaliknya, bergabung menjadi sebuah gelombang yang menggunung, mengharung badai fitnah dan tomah demi negara yang tertegak gagah. Harapan disandarkan kepada kita, wanita ibu terbaik bangsa, untuk mengemudi JR Plus akan kita pikul dengan penuh kesungguhan. Wahai wanita, mampu berikrar tak? Ya. Untuk PRU14 nanti, bersama-sama anak pemuda putri gandingan bersama komponen Barisan Nasional dan bergabung dengan mereka yang berkongsi aspirasi, kitalah yang akan mencari undi. Kitalah, puan-puan, bersama saya dan Exco, kita akan jadi penentu undi. Perayu undi, pengekal undi, hatta memecah undi di mana yang perlu. Walau bagaimanapun, wahai wakil MT, pesan-pesanlah kepada pengerusi Badan Perhubungan, ya. Jangan manis di bibir sahaja. Ibu terbaik bangsa jangan disampingkan atau dipergunakan sahaja. Ingat, syurga di bawah tapak kaki ibu. Dan sudah semestinya tangan yang menghayun ini, yang memukul bel tadi, kalau tak jaga-jaga akan menggoncang parti ini. Sidang perwakilan sekalian, sedari awal permulaan zaman, wanita telah dimuliakan. Betapa indah perancangan Tuhan. Siti Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang menjadi insan pertama menerima seruan Islam ketika junjungan besar Nabi mencari kekuatan menyebarkan agama Allah. Kemuliaan ini menjadi pengertian betapa wanita dikurnia kebijaksanaan memilih kebenaran, kekuatan meresap ketidakketentuan, kesetiaan menghadapi tekanan. Tahun lalu, gempita dewan ini dengan sorakan ibu terbaik bangsa. Satu tahun, roh ibu terbaik bangsa ini menusuk ke seluruh jiwa seluruh negara di jentera-jentera kita, membawa petanda wanita hari ini, puan-puan semua, luar biasa. Hari ini yang teguh menjadi tulang belakang parti, siapa kalau bukan wanita? Siapa kalau bukan wanita? Yang setia membenteng parti dan pemimpin, siapa? Ingat tu wakil MT, okey? Yang teguh membina muafakat, siapa dia? Dengar tu yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka yang hadir, okey? Yang cekal meniup semangat dalam parti, siapa dia? Jangan lupa ahli MT, okey? Dengan 1.47 juta ahli keahlian politik, kita lah, puan-puan semua, ahli wanita dalam gabungan, dalam parti politik yang paling terbesar, saya rasa, seantero dunia. Sokongan akar umbi hari ini juga luar biasa. Sokongan ini juga paling kuat dalam sejarah. Kenapa? Sebab wanita. Dengan kekuatan ini, kita akan berhadapan pilihan raya yang paling hebat dalam sejarah negara. Ini medan yang kita akan tempur. Janji wanita, janji UMNO, Barisan Nasional, kita tidak akan gugur, insyaAllah. Ibu terbaik bangsa yang mulia, kita sudah melalui perjalanan yang panjang dari jabatan kaum ibu
kepada pergerakan kaum ibu, hari ini pergerakan wanita UMNO. Jika dikira pada usia, wanita UMNO sudah boleh diibaratkan seperti belian. Yeah. Ingat tu ya, jangan siapa kata kita ni kaca. Yeah. Berlian hanya berbentuk dari tekanan karbon yang tinggi. Demikianlah jerih payah yang pernah kita wanita lalui. Berlian dalam bahasa Greek disebut adamas. Adamas. Yang bermaksud mustahil untuk dijinakkan. Dengar tak macam mana kita? Mustahil nak dijinakkan. Cubalah. Berani cubalah. Betul tak? Ya. Itulah sebenarnya resmi juang wanita. Ya. Siaplah di luar sana. Hari ini wanita didukung oleh ahli berdaftar 1,405,746 ahli. Satu jumlah saya kira yang bukan hanya menggerunkan lawan yang pembangkang di luar, saya kira menggerunkan kaum bapa kita juga. Okey. Dengan kekuatan ahli selama inilah, wanita terus melakar satu demi satu pencapaian melalui kerja kita yang berimpak tinggi. Siapa tak kenal skuad sayang? Betul tak, puan-puan? Ya. Tidak ada mana gerakan yang sepantas skuad sayang. Turun, naik, redah, daki. Namalah saja demi rakyat. Wanita tanam semua alasan. Skuad sayang, kita terus cekal. Mandi hujan. Betul tak, puan-puan? Ha. Bersidai panas. Masuk ke setiap kampung. Lecah, becak. Berjauhan dengan anak dan suami. Betul tak? Orang lelaki mampu tak buat macam tu? Kerana apa? Kita nak curah bakti kepada Pertiwi. Menyesal wakil MT datang hari ini. Jadi mangsa kau-kau, betul tak? Okay. Ini semua kita lakukan kenapa? Kita mahu UMNO terus subur di setiap daun pintu yang kita selak. Skuad agama kita, skuad Anur, terus menjadi jemaah yang memurnikan program keagamaan di peringkat akar umbi. Kelas pengajian kasidah antarausaha skuad Anur Kebangsaan. Advokasi dalam menentukan hak wanita terus menjadi perhatian kita. Resolusi sidang meja bulat syariah di bawah Datuk Naib masih diusahakan. InsyaAllah semoga dapat kita capai. Penyelenggaman undang-undang syariah, perundangan perwarisan dan pemberkasaan mahkamah menjadi agenda utama wanita untuk dijuarai. Kita nak tentukan semua suami yang curang, betul tak? Yang tidak menjaga, bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Kita tahu apa tindakan yang kita nak ambil. Tanyalah YB Masura, seorang peguam, betul tak? Hak-hak wanita dan hak-hak isteri maupun bekas isteri-isteri jangan diperlekehkan sekali. Selamat datang Tan Sri Anwar Musa. Kenapa tak pakai baju merah? Semalam pakai baju pink, hari ini pakai baju biru. Kita nak suruh Tan Sri ketuk ketampi, betul tak? Ya. Berani masuk ke pembinaan wanita tidak pakai baju merah. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita amat sayang kepada ketua perangan kita, betul tak? Bukan kerana beliau handsome, tetapi kerana beliau rajin dan committed menjalankan tugas. Terima kasih Tan Sri Anwar. Kami wanita amat menghargai pengorbanan dan juga sumbangan dan Tan Sri kepada parti yang kita sayangi. Program Akar Umbi Wanita UMNO melangkaui batas bangsa, umur dan latar belakang terus kita pergiatkan. Pelbagai program kita jalankan,
Tadi Dato' Rosi dah cakap Women Power Talk, pameran wanita kreatif, nak anugerah nani negara, carnival lah, skuad penerangan lah, kawan lah, macam-macam program yang apa kita jalani. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang telah pun memberi sumbangan. Untuk saya sendiri, puan-puan dan tuan-tuan, saya dan Naib dan Exco, kita menjelajahi seluruh negara. Pengalaman terkini yang saya tak boleh lupa, bila apabila kita terkandas di lapangan terbang di Kota Belud ya, satu malam hujan berderai-derai, kapal terbang disandarkan, kapal terbang tidak boleh landing, naik turun, naik turun. Saya yang berani gagah perkasa pun berdebar-debar hati. Namun begitu, kita tidak mengalah, betul tak? Rombongan kita buat keputusan, walaupun kita terpaksa berjalan ke Kota Belud, kita akan berjalan ke Kota Belud. Ya. Kerana apa? Saya dan Exco kita nak jumpa wanita kita. Alhamdulillah, pengalaman yang saya betul-betul merasai ya, betapa susahnya puan-puan dan tuan-tuan di peringkat akar umbi, betul tak? Menjelajahi gunung Suma. Ya Allah ya Rabbi, saya tabik hormatlah kepada puan-puan semua. Sidang perwakilan sekalian, dalam lapangan yang lebih luas, peranan dan fungsi wanita di Malaysia diberi pengiktirafan oleh Tabung Keuangan Dunia. Wanita UMNO ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kerana di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, kerajaan berjaya menghasilkan 35.8% wanita sebagai pembuat dasar dalam sektor awam. Jika dahulu wanita UMNO pernah dengan lantang, puan-puanlah yang menyuarakan ini ya, pembabitan wanita dalam pengurusan tertinggi sektor swasta, hari ini kita sudah melangkau jangka angka 30%. Wahai yang berhormat Datuk Seri Presiden, hati wanita tersentuh, jiwa kami terharu bila Datuk Seri umumkan kepada dunia bahawa tahun 2018 akan menjadi tahun memperkasakan wanita. Dalam pembentangan ibu skala bajet baru ini, wanita bukan sahaja diberi perhatian khusus dari segi meningkatkan kewangan keluarga, malah wanita diberi perhatian untuk mengecapi kualiti hidup yang lebih baik dari segi fizikal dan moral. Datuk Seri juga telah memastikan wanita Malaysia mendapat manfaat dalam kebanyakan inisiatif ya. Ikhlas dari hati, terima kasih. Budi mutuan tersimpul rapi. Satu lagi catatan manis dalam bajet 28 pada saya dan juga semua daripada MyWin Academy, satu akademi baru yang akan melatih pemimpin-pemimpin negara wanita ya. Satu hari insya-Allah melalui MyWin kita akan lahirkan Perdana Menteri yang pertama untuk Malaysia. Terima kasih kerana memberi kepada kami 20 juta. Kita akan turunkan program-program ini. Puan-puan dan tuan-tuan, hari ini di balik bangunan yang teguh, wanita terus membina pengaruh. Lihat Datuk Muhaimin Shamsuddin, Chairman Maybank, siapa yang memperjuangkan untuk mereka. Datuk Hasan Hashim, SME Corp, Datuk Nur Azita kita, tekun Azita dapat 500 juta tak jaga wanita, you siaplah, betul tak? Ya. Datuk Rohana Rozan di Astro, terkini Jessica Chiu, timbalan Governor Bank Negara. Wanita turut menawan angkasa. Irene Omar mengemudi Air Asia. Captain Nora Ashikin, Tan Sri On, wanita pertama terbang pesawat komersial. Kita bangga dengan beliau ya. Dan Patricia Yap, juruterbang wanita pertama pesawat tempur di Asia. Kita juga tak kurang hebat. Kini kita mempunyai dua wanita yang menjadi setiausaha politik, menjaga dua orang pemimpin tertinggi negara, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Saya yakin puan-puan dan tuan-tuan, apabila kita menang PRU14, kita akan tuntut supaya lebih ramai wanita ada dalam kabinet. Ya? Betul tak? Kita akan menyuarakan no more play-play. Betul tak? Ya? No more. Tak apa, kita sabar. Datuk Naib kita amat sabar orangnya. Tak apa, sabar. Tunggu. Lepas dah menang PRU14, kita
bukan nak tunggu dan lihat, kita nak tengok, betul tak? Ya, representasi wanita di dalam kabinet. Teruskan lebih kurang 70 tahun lamanya, terus tenang padu memecah lontaran-lontaran hasutan yang mencemburui ikatan kekuatan kita dalam parti. Saya juga ingin memetik kenyataan Dato' Sri Hisham yang menekankan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden pada pemilihan parti akan datang tiada ditandingi demi perpaduan dan muafakat serta kestabilan parti. Wanita sokong pendirian dan cadangan Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin yang penuh hikmah, bijaksana serta seperti presiden berjiwa besar. Kepada kepimpinan parti, wanita mohon teruslah menyokong pergerakan kami dalam menjayakan apa jua perancangan dan gerak kerja yang dijalankan agar manfaatnya terus diterima rakyat dan negara. Saya ada satu pantun khusus untuk saya ingin mengajak puan-puan untuk kita manfaatkan Perhimpunan Agung ini sebagai wadah perbahasan tentang hendaknya rakyat, mahunya mereka, apa yang kekurangan. Kita kumpul kekuatan, jadikan ledakan. Kita perbaik kelemahan, jadi keampuhan. Puan-puan Sidang Perwakilan, sepenggal kita bersama bersaksi ikrar percaya wanita UMNO terus membenting parti. Laksana Panglima di medan perang, walau beribu tentera di belakang, andai tunjang lemah belulang, pasti pasukan akan kecundang. Andai Panglima gagah berani, arif menelah sifir musuh, tangkas mencatur langkah dan tikah, pasti maranya tak akan patah. Begitulah presiden parti kita, Yang Berhormat Ahli Wakil MT. Terima kasih daun keladi, jasa mutuan lekat di hati. Nanti belum habis lagi, 30% janji jangan hanya di jari. Ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Presiden, bila mana bergemuruh Dewan Merdeka tahun lalu dengan standing ovation untuk kita semua. Sesungguhnya tulang belakang parti ini rasa amat dihargai dan dihormati. Semangat membara itu kami bawa untuk semua jalinan rakyat di seluruh pelosok negara. Pada April tahun ini pula, puan-puan diiktiraf lagi diberi amanah menerajui pasukan yang lebih besar untuk pilihan raya umum ke-14 nanti. Jalinan Rakyat Plus atau JR Plus adalah regimen jentera bersepadu pilihan raya yang diretikan oleh Yang Berhormat Presiden Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Jiwanya kental, membelah ombak cabaran, tidak goyah dilanda taufan fitnah yang tidak berkesudahan. Dengarlah Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, setia wanita kita tidak bertepi. Ya. Percayalah wahai Presiden, wanita tidak ternafi, sokongan wanita kepadamu tidak akan terhenti. Teruskan memimpin kami, kibarkan panji aspirasi, pandulah transformasi yang telah dijanji. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Naib Presiden yang menjalankan tugas-tugas timbalan Presiden, insyaAllah timbalan Presiden, di mana amanat beliau semalam membakar semangat kita pejuang-pejuang. Ya. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Naib Presiden UMNO serta saf kepimpinan UMNO, tekad wanita terus teguh menyokong.
memastikan barisan yang dilipati yang kita kasihi. Ini membawa petanda bahawa banyaknya kita bukan umpama buih di lautan, puan-puan. Sebaliknya, bergabung menjadi sebuah gelombang yang menggunung, mengharung badai fitnah dan tomah demi negara yang tertegak gagah. Harapan disandarkan kepada kita, wanita ibu terbaik bangsa, untuk mengemudi JR Plus akan kita pikul dengan penuh kesungguhan. Wahai wanita, mampu berikrar tak? Ya. Untuk PRU14 nanti, bersama-sama anak pemuda putri gandingan bersama komponen Barisan Nasional dan bergabung dengan mereka yang berkongsi aspirasi, kitalah yang akan mencari undi. Kitalah, puan-puan, bersama saya dan Exco, kita akan jadi penentu undi.